lain sudah memanfaatkan teknologi informasi startup gitu kan. Nah, kita harus menyesuaikan diri. Jadi selain meningkatkan kualitas produksi, memperbanyak jumlah produksi, tapi memperbaiki manajemen pemasarannya dengan mengikuti perkembangan 4.0 itu dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, itu sudah keharusan. Karena kalau tidak, kita ketinggalan terus. Nah, saya harapkan Dinas Koperasi UMKM bisa terus mengadakan pelatihan-pelatihan untuk ini. Dan itu tidak terlalu sulit sebenarnya. Biayanya juga tidak terlalu tinggi. Hanya kita butuh orang-orang yang menjadi trainer ya. Menjadi trainer on training. Nah, saya pikir itu terus kita lakukan tiap tahun. Sebenarnya dengan teknologi informasi, tidak ada lagi pasar lokal. Semuanya sudah jadi global. Kita bisa menjual barang dari tempat yang satu, pembelinya di jauh di tempat yang lain, atau sebaliknya. Jadi tidak ada lagi istilah lokalan untuk kalau kita sudah menggunakan teknologi.